tapi yang jelas dari Indonesia, Menteri Luar Negeri Jordania dan juga Menteri Luar Negeri Palestina sangat menghargai langkah perjuangan diplomasi Indonesia dalam perjuangan diplomasi Indonesia bersama Palestina atau mengenai isu Palestina, karena tidak banyak atau belum banyak mungkin negara-negara yang sampai saat ini sudah melakukan banyak hal, termasuk menggalang dukungan dari negara-negara non-OKI agar mereka tidak mengikuti langkah yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Saya sudah melakukan